sering banget si tikar mana yang ada sunroofnya ini cuma ada di Kia Rio ini doang. Betul. Iya gak sih? 1, 2, 3 ya. Wow. Kayaknya aku salah posisi nih kok. Ya, coba ya. Sebentar, ya. Kayaknya aku harus kesini nih. Coba. 1, 2, 3. Oke. Oh my god, keren banget. Ya kalau kita di dalam nggak sengaja buang angin ya pemirsa ya, jadi bisa buka sunroofnya gitu loh ya. Hai hai semuanya, welcome back again to King Glory Channel. Gak bosan-bosan bareng Anggi, karena Anggi itu setiap review buat kalian semua tuh selalu excited dan selalu happy. Karena apa? Karena Anggi akan mereview semua stok-stok unit terkece dan terbaik yang ada di King Glory tentunya. Apalagi yang Anggi akan review kali ini adalah stok terbaru yang ada di King Glory. So, kalian penasaran gak sih Anggi mereview apa? Makanya stay tune sampai akhir video ya. Tapi sebelumnya Anggi gak akan review sendirian, pasti Anggi akan ajakin Ko Yendra ya. Karena kalau gak diajakin nanti bahaya guys. Bercanda ya. Oke guys, sebelumnya sebelum ke inti video, kalian harus tahu dulu, karena kan sebelumnya kita udah lanjut di part yang pertama mereview Kia Rio dan sekarang kita akan review Kia Picanto. Sebelum ke inti video, jangan lupa untuk tetap share video kita sebanyak-banyaknya agar yang mencari mobil bekas carinya hanya di King Glory tentunya. Dan jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Glory Channel. Guys, langsung aja kita mulai. Tapi Ko Yendra mana ya? Mesti dipanggil dulu. Ini aduh, terlalu sibuk bos kita. Kita panggil dulu ya. Ko Yendra, Ko Yendra. Udah lama ya enggak pakai. Udah lama enggak pakai jurus menghilang. Iya, jurus menghilang ya, nih. Saya habis ngecek perbatasan PPKM gitu loh ya. Oke, baik. Udah pembukaan ya? Udah Ko Yendra. Halo pemirsa King Glory Channel. Selamat datang di King Glory Channel tentunya. Oke, ini part 2 ya. Part kita 2. Akan review all new Kia Picanto 2014. Betul. Speknya apa nih? Oke, di sini kita punya Kia lagi. Kia Picanto Platinum CVVT. Oh, elah, tahun 2014. Oke. Okay. Untuk ini pemakaiannya tahun 2015. Okay. Untuk speknya sendiri nih kok, ini tangan pertama dari baru, kilometernya dia baru 31.000 dan pajaknya bulan 1 2022. Dan ini pemirsa, tipe build up yang paling komplit SE. Betul. Platinum. Iya. Dan lampunya ya sudah high day. Sudah high day. Langsung aja ya. Sudah high day dan di sini ya ada LED di bawahnya. Betul. Itu yang tidak dipunyai Picanto lain tahun 2014. Nah, iya betul. Itu bedanya pemirsa. Iya. Dan di bagian bawah sudah ada fog lamp. Fog lamp. Gede banget. Grill depannya mobil imut nih ya, mobil kecil. Grill hasilnya, depannya memang kayak lagi gertakin gigi ya. Khasnya selalu seperti ini ya kalau Kia ya. Betul. Oke, warna putih warna favorit pemirsa. Iya, warna favorit. Ya. Pemakaian 2015, platnya ganjil dan dia dua baris pemirsa, pajak cuma 34 juta rupiah. Iya, murce banget. By the way, anyway, apa tuh? Saya kangen banget loh. Kenapa? Di kamerain sama kameramen kita ya. Saya jadi belibet gitu loh ya. Kameramen kita nih pulang kampung kemarin ya. Iya. Dan sekarang sudah pulang kembali pemirsa. Nanti banyak yang heboh nih, kok boleh pulang kampung sih? Dan nanti banyak edit-edit tadi yang lebih bagus ya. Kemarin Anggi dan saya yang edit ya. Iya, aduh gitu. Mohon maaf ya kalau jelek. Oke, balik lagi yuk. Ini untuk bagian depannya Anggi ya, kita ke samping yuk. Yuk. Ini mobil ya, di episode sebelumnya saya pernah ngomong secara sekilas. Iya. Mobil ini irit kayak motor. Kenapa bisa? Ya, karena
isi 50 ribu aja bisa seminggu. Wow, keren banget. Bahkan bisa setahun, nggak bisa habis. Iya, kalau apa? Kalau digantungin nggak dipakai. Kalau nggak dipakai ya, cuma dipanasin doang. Betul. Aduh, okay. Bisa. Ring berapa, Ki? Oke, kita lihat di bagian bannya ini super eye catching banget ya. Karena dia kecil banget juga, tapi dia udah two-tone color. Dan dia menggunakan ring 14. Ring 14 ya. Imut banget bukan? Sudah racing ya? Iya. Spionnya sudah? Spion Sen. Sen, dan kuncinya mana? Di Kohendra. Di saya ya? Di saya. Oh, di aku. Iya, ya. Oke, okay, guys. Anggi lupa. Kuncinya sudah okay. Sudah sempat ini belum? Sudah. Colok. Sudah colok. Ya. Oke. Okay. Sudah retractable juga ya, pemirsa. Bisa lihat di sini. Betul. Nah, tuh, ya. Sudah otomatis ya. Karena memang tipe paling komplit yang iya. Betul dong. Dan memang kelihatan seperti smart entry ya. Iya. Tapi memang kayak pisau my gaffer. Cep gitu. Oke. Okay. Oke, okay, ada talang air. Ada talang air. Ya, kita ke bagian belakang. Yuk. Warna putih sih warna paling favorit ya. Betul. Sepanjang masa. Bagian belakang sudah ada yang namanya spoiler, lampu rem, dan lampu mundur ya. Iya. Sini ada apa? Parking sensor. Oh, sorry. Ya. Di sini itu bagasinya imut ya? Iya, karena mobilnya kecil banget juga. Betul, tapi Anggi muat kok masuk sini. Ya, pemirsa. Harus dipotong-potong dulu. Ya, buat stop and go oke lah ini ya. Iya. Dan yang paling pentingnya lagi, nggak kalah sama Kia Rio, oh, dia pun iya. Juga okay, baik. Bisa apa? Bisa power back door. Yuk kita mulai. Oke, titit. Iya, pemirsa. Ya seperti itu ya kalau mau power back door. Harus dua orang tentunya. Aduh, katanya garing banget ya. Oke. Okay. Oke, ini bagian sampingnya masih mulus dan memang baru dapat ini dia. Iya. Langsung aja kita gercep ke bagian interior. Yuk. Nanti terakhir baru ke bagian mesin. Oke. Okay. Untuk bagian interior sendiri, simple yang ya. Double airbag. Iya. Dan betul. Belum TV ya, tinggal betul. Ganti sendiri TV-nya. Iya. Oke. Okay. Dan dia untuk head unitnya sendiri masih CD ya, iya. CD MP3. CD. Radio, ini untuk tuas AC-nya. Betul. Kompor. Dan bagian bawah untuk bagian apa? Bagian buat ngecas. Ini ada power outlet. Betul. Kompor buat masak juga bisa nggih ya. Oke, untuk bagian transmisi sudah ada yang namanya parking mundur netral, drive D3 sampai gigi 3, 2 sampai gigi 2, 1 sampai gigi 1. Betul. Dan di sini sudah ada yang namanya hand rem, itu pasti dapat ya. Iya. Gak ada hand rem susah. Kalau gak ada hand rem gimana kita ininya? Ya, nuansa dalam first impressionnya adalah apa, Gi? Simple, mobil simple banget. Ya. Iya, simple banget. Gak banyak basa-basi deh. Betul. Tapi yang bikin kerennya dari Kia itu dia bentuknya tuh unik dan gak bosenin sih ya dari semua tipe Kia. Ya betul. Gak sih? Betul. Bisa dibuka, Gi, buku servisnya? Oke, kita lihat ke bagian sini. Nah, ini juga lengkap ya. Buku servis, ya, manual book juga ada semua di dalamnya. Iya, ada di sini semua tuh. Nanti udah manual tinggal dibuka aja. Ada ya. Begitu pemirsa datang tinggal dibuka dilihat. Lengkap. Jadi enggak usah worry. Di gantungannya pun juga ada. Betul. Ya, di sini. Dan kilometer tepatnya 31.000 yang dia 232. Wow, ini saya baru lihat tinggi. Ini syahrini banget ya. Sesuatu banget. Cucu, sesuatu banget. Dan lampu di atas ya. Iya. Di sini. Ya, kurang lebih seperti itulah. Ya, ini nggak jauh beda sama city car-city car lainnya. Betul. Cuman bentuknya ya, tadi, aja. Tadi, rekable tadi ya, masih berfungsi. Iya. Balik kanan. Dan cukup terawat ya. Iya, terawat banget sih. Dan selagi kita informasikan bahwa interiornya sendiri nggak ada borok kok yang dia. Iya, dan dia udah double airbag juga ya. Jadi udah pasti safety buat perjalanan jauh kali. Betul. Ya, memang lebih tepatnya buat dalam kota. Kalau mau jauh pun juga boleh, iya. Tapi sendirian aja di pagi. Betul, ini buat antar jemput anak sekolah, buat kalian kuliah pulang pergi pas banget juga. Hangout bareng teman-teman. Betul, nggak egois ya, biar kecil-kecil bisa berempat. Iya, betul. Yuk kita okay. Cek bagian mesin yuk. Mesinnya sendiri berapa cc, Gi? Oke, dia 1300 cc. 1300 iya. Ya. Bodi sekecil ini 1300. Bisa dibilang bisa ngepot nih ya. Irit ngepot. Banget yang pasti ya. Ini masih kotor pemirsa, maaf karena Anda baru datang. Baru masuk. Antrian poles. Betul. Tapi ini masih originalnya betul. Juga. Akinya dan kecil ya. Betul. Aki apa? Aki kering. Iya. Dan dia bertenaga, kecil-kecil kayak gini bertenaga 86 horsepower loh kok. Betul, minimal. Atau setara dengan 163 km. Minimal kita lari pun juga ke Uber sama mobil betul. Ini ya. Betul. Ya dan ini salah satu mobil yang bisa dibilang cukup irit pemirsa, sangat irit sekali. Ya, dalam kota 1 banding berapa, Gi?
dalam kota ini 1:14-15. Betul, 14. Luar kota 1:23. 22-23. Buset, itu kayak motor makanya saya bilang. Parah, irit banget. Ya, dan bisa dibilang isi 50 ribu, saya bilang betul, 50, iya. Bisa satu minggu. Satu minggu. Karena memang irit banget pemirsa. Iya, betul. Jadi buat para pemirsa yang sedang cari mobil irit. Iya. Ya, irit gitu ya. Irit pisan. Irit pisan, dan harga jualnya juga bagus. Langsung aja. Langsung aja angkut. All new Picanto ini bawa pulang ke rumah. Iya. Dan yang kedua? Apa tuh? Barunya berapa? Oke, barunya sih ini bisa jauh banget sih sama harga kita ternyata. Yeah. Aku aja kayak shock gimana gitu loh kok. Oke, sebentar kita lihat harga barunya. Untuk Kia Picanto, ini harga barunya 221. Buset, 221. Iya. Lagi-lagi beda 100 juta. Iya. Ya karena Kia, Kia Picanto All New ini 2014 ini. All New Kia Picanto. Jadi kenapa saya jadi beli buat Picanto ini di 2014 ini? Dijual harga berapa, Nggi? Oke, ini kita jual nggak nyampe 100 juta malahan. Berapa sedangkan tuh? Barunya 200 lebih, ini cuma 99 juta. Wow, 99 juta bawa pulang All New Kia Picanto 2014. Dengan tipe paling tinggi, spek terlengkap. Betul, kredit itu ya? Kredit. 4 dan 5 tahun ya? Betul. Kontak aja Anggi ya pemirsa. Langsung call Anggi aja. Dan pastikan mumpung barang masih ada, cepat bawa pulang. Karena ini murce banget, murah sekali. Saya nggak nyangka, saya juga kaget. Iya. Barunya 220. Aku aja kaget. Wow, iya. gila. Oke. Demikian pemirsa untuk review dari Kia Picanto ini. Sekali lagi, Gi, mobilnya jamin nggak? Iya, dan buat kalian semua nih yang memang pengen beli mobil bekas, don't worry selama belinya di King Gallery. Karena apa? Karena kalian bakalan dapetin jaminan yang banyak banget dari showroom kami yang berupa mobil bebas tabrak, bebas banjir, kilometer asli, mesin matic. Tidak pernah jebol atau mengarah ke jebolan, surat-suratnya asli. Betul. Bukan duplika. Dan itu bersertifikasi showroom King Gallery. King Gallery sendiri. Dan yang kedua, yang pasti mobil sudah lulus inspeksi dari otospektor. Yang ketiga, kalau masih kurang puas, boleh bawa ke bengkel resmi. Iya. Dan pemirsa bisa lihat bahwa setiap kali kita buat konten, selalu kita ngomongin ya. Karena memang kita berkomitmen menyediakan mobil-mobil terbaik buat Anda. Betul. Dan pasti kepuasan Anda adalah nomor satu. Dan biarlah King Gallery bisa menjembatani ya buat para pemirsa yang sedang memimpikan mobil bekas berkualitas. Karena lagi-lagi sudah nabung capek-capek, jangan sampai dapat mobil yang zonk gitu loh ya. Karena jual beli mobil bekas tanpa tipu-tipu cuma di mana? Cuma di King Gallery. King Gallery jadi bulan kemari ya. Dan akhir kata apa? Buat kalian semua yang mau telepon gimana? Oh iya, lupa ya. Buat kalian semua yang sedang ada di rumah, tonton saja terus King Gallery Channel, karena King Gallery akan berupaya terus menampilkan sok-sok terbarunya secara online, secara aktif di YouTube ya. Iya, jadi selama PPKM kayak gini, pasti kalian kan pada diem di rumah nih, yang gabut-gabut ria, kalian bisa pantengin kita di YouTube, tapi dapat manfaat yang lebih baik, lebih banyak dan juga. Dan sebisa mungkin kita akan detail pemirsa. Betul. Dan yang kedua juga, kontak Anggia untuk janjian ya. Betul. Karena memang King Gallery sendiri tutup selama PPKM. Jadi by appointment doang. Betul sekali. Boleh. Dan? Dan kalau orang ada yang mau pesan atau mau janjian ke Anggi, telepon ke mana, Anggi? Boleh, hubungin Anggi di 081-213-50-280. Dan kalau kalian mau tahu nih updatean stok terbaru yang ada di King Gallery, langsung aja follow Instagram Anggi di Anggi_KingGallery. Oke, atau juga mau hubungin saya di 081-315-15-1506 atau di King Gallery Instagram untuk melihat testimoni terbaik dari customer kami dan juga stok-stok terbaru. Ya. Betul. Akhir kata, kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kami terus berupaya untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat dan juga berkualitas buat Anda semua. Dan Niko, sebenarnya ya, ada yang nanya pasti King Gallery itu ada di mana sih? Oh iya, King Gallery sendiri beralamat di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Y6, Y7, Z12, Z15, X6 dan X11 masuk dari pintu 8. Itulah markasnya King Gallery. King Gallery Pasar Mobil Kemayoran, ingat aja pemirsa. Yeah. Jakarta pusat. Betul sekali. Doakan saja ya banyak cabang di mana-mana. Karena banyak banget yang nanya, kapan King Gallery ada cabang di Aceh, betul, di Medan, di mana semua. Doakan saja. Doakan saja berkah terus ya. Nanti kita akan buka cabang. Betul. Dan yang terakhir, ya buat pemirsa yang ingin beli kredit dan tukar tambah, sangat bisa pemirsa. Bisa. Ya, tinggal kontak aja Anggia. Teknisnya nanti dibantu. Betul. Oke, tanpa berlama-lama, share sebanyak-banyak video kita. Agar yang sedang mencari mobil bekas berkualitas menjadi di King Gallery. Like, comment, dan subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Thank you.